Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wahai saudara-saudaraku, sobat raja, dan kaum muslimin mukminin di seluruh penjuru negeri, semoga semua tetap dalam ma'unah, rahmah, maghfirah dari Allah SWT, serta mendapatkan syafaat dari Habibana Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana sampai saat ini kita semua sebagai seorang muslim, begitu juga seluruh umat Islam di berbagai penjuru bumi sudah dan sedang melaksanakan ibadah rukun Islam yang ketiga, yakni puasa fardu Ramadan. Kaum muslimin yang saat ini berpuasa selama sebulan akan mendapatkan bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan, bulan di mana akan kepastian mendapatkan pembebasan dari siksa neraka. Selama sebulan penuh ini kita mendapatkan tiga fase tersebut. Tinggal kita saja apakah kita meyakininya atau tidak. Tentunya sebagai kaum mukminin pastilah percaya 100% akan janji-janji yang Allah berikan. Mengutip dari tausiah Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Samad rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa di antara keistimewaan-keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, pada hari pertama diampuni semua dosa-dosanya terlihat maupun tak terlihat, ditambah dengan dinaikkan baginya ribuan derajat serta dibangunkan untuknya 50 ribu kota di surga hari pertama. Pada hari kedua, tercatat puasanya pada hari itu ibadahnya seperti ibadah pada satu tahun penuh, dan pahalanya seperti pahala Nabi yang pastinya sungguh teramat besar. Pada hari ketiga, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan pada hari ketiga diberikan taman di surga, dan surganya adalah surga Firdaus dengan 12.000 rumah dari cahaya, ditambah 1.000 malaikat yang membawa hadiah setiap harinya baginya. Pada hari keempat, dijanjikan oleh Allah kepada kita bagi orang muslim yang berpuasa surga khuldi yang berisi 70.000 istana termasuk 70.000 rumah di dalamnya. Dan pada hari kelima, ganjaran bagi orang yang berpuasa adalah surga al-ma'wa dengan ribuan kota yang tiap kotanya memiliki 1.000 rumah. Dan begitu pula keutamaan-keutamaan pada hari-hari seterusnya, pastinya akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Tidak terasa, hari ini memasuki hari ke-28 Ramadan, yang mana telah diberikan Allah kepada kita semua hadiah yang sungguh mewah secara sadar maupun tanpa kita sadari telah dikabulkan. Di antaranya berupa kemampuan fisik menjalani puasa menuju sebulan penuh, kemampuan untuk beramal dan berbagi sepanjang hari, kemampuan untuk bermunajat kepada Allah setiap saat, setiap waktu, terkhusus malam-malam akhir Ramadan, serta kelebihan-kelebihan lainnya yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, janganlah sampai kita melewatkan dua hari terakhir Ramadan belum mendapatkan predikat ampunan yang telah Allah janjikan. Janganlah sampai perjalanan ibadah puasa ini yang menuju sebulan ini hanya didapati dengan sia-sia. Pada waktu inilah saat yang tepat untuk memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, agar diampuni dan dibebaskan dari hukuman atau bala dunia akhirat. Akhir kata, seluruh usaha-usaha kita bisa berupa tilawah, amal soleh, qiyamul lail, dan seterusnya, sebagaimana yang telah dicontohkan
baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam menjalani ibadah Ramadan berbuah manis dunia akhirat dan diperkenankan bertemu kembali pada Ramadan berikutnya. InsyaAllah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.